Halo, JPL Braga, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 13 Mei 2024, saya mendapat info bahwasannya kereta api Malabar nomor KA122 dari stasiun Bandung menuju Malang sudah ganti rangkaian menjadi rangkaian stainless steel. Wah, Malabar ganjil genap, rangkaian stainless sekarang luar biasa ya. Hadiah ulang tahun Malabar akhirnya terkabul juga. Malabar ulang tahun langsung ganti kulit, ganti rangkaian jadi stainless steel. Bagus, mungkin kedepannya Malabar bisa ganti jadi new generation. Kita lihat aja nanti. Yang jelas Malabar sekarang sudah ada peningkatan, sudah keren, rangkaiannya sudah mantap. Kita akan cek betul gak sudah ganti kulit. Standby kan kamera di sini ya. Gardu JPL Braga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena pos perlintasan ini pos perlintasan legendaris kawan, masih terjaga sampai saat ini, masih rapi. Dulu pos perlintasan itu di sini, ya JPL Braga. Tapi sekarang ada di seberangnya. Ini bangunannya masih bagus, masih keren. Nah sekarang pos perlintasannya ada di depan tuh. Tuh di sana. Diganti ya, jadi lebih bagus. Kita akan tunggu kereta yang melintas terlebih dahulu di JPL Braga sambil nunggu kereta api Malabar. JPL Braga sudah berbunyi kawan. Kereta dari mana nih kira-kira jam segini? Kita akan cek. Kalau Malabar kayaknya belum deh. Kereta sepertinya dari arah stasiun Cikudapate. Bentar lagi akan melintas di JPL Braga. Lah. Ini adalah lokomotif dinas dari kereta api Kuto Jaya Selatan. Lokomotif dinas ini jomblo ya, sendirian. Dia pulang dari Kiara Condong menuju ke Bandung. Sendirian ya lokomotifnya. Saya kira kereta lokal Bandung Raya. Sembilan delapan sepuluh adalah lokomotif dari kereta api Kuto Jaya Selatan. Lokomotifnya balik menuju Bandung ke depo istirahat. Sepertinya lokomotifnya tahan sinyal terlebih dahulu. Apa jangan-jangan nunggu Malabar berangkat, karena Malabar bentar lagi sih. Oke, sudah aman, lokomotif sudah aman, sinyal sudah kuning masuk stasiun Bandung. JPL Braga sore hari ini rame. Tapi kayaknya sebentar lagi bakal ditutup nih, karena ada Malabar mau lewat. Kereta api Malabar nomor KA122 dari stasiun Bandung. Nah, perlintasannya nutup nih. Perlintasannya nutup, kereta api Malabar segera melintas. Kita nyebrang dulu. Serap.
Kapi Malabar nomor K122 sudah melintas di sini ya. Masih membawa dua gerbong bagasi di belakang. Luar biasa Malabar. Sudah berganti ya dengan rangkaian stainless steel. Memang sudah seharusnya ya Malabar itu. Keren 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 keren, luar biasa. Kita tunggu kereta api berikutnya akan melintas di sini. Perlintasan kembali nutup, sepertinya ini lokal Bandung Raya daripada larang nih. Di sebelah sini nih bisa ada kereta dari belakang deh. Nih, penuran nih nantinya di sini bareng ya. Ini kereta api lokal Bandung Raya, kawan. Ini menjelang maghrib sih. Api lokal sudah melintas di JPL Braga ini. Kira-kira bakal ada kereta lagi nggak ya yang melintas di sini? Video saya masih pendek soalnya nih. Azan maghrib sudah berkumandang kawan. Jadi saya tidak bisa lama-lama lagi. Saya akan segera close video ini. Kereta api yang akan melintas sekarang ini lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka tujuan akhir stasiun Padalarang. Udah gelap di sini, eh. Udah azan maghrib juga. Rencananya saya pengen nunggu kereta api Malabar 2 sih, biar menjadi perbandingan buat teman-teman. Jadi Malabar, baik Malabar pagi dan Malabar sore itu dua-duanya sudah stainless steel. Tapi ini sudah maghrib, eh, gak enak. Sorot lampu keretanya sudah terlihat. Sebetulnya masih ada beberapa kereta yang akan kita cegat di sini rencananya. Ada Malabar 2, King Willis, dan Turangga. Itu berdekatan waktunya, tapi sekali lagi saya mohon maaf, ini sudah maghrib ya. Pamali cenah cekolot baheula mah. Oke, perlintasannya kembali buka ya. Kereta lokal masuk stasiun Bandung. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi hunting kereta api di JPL 162 Braga. Dan teman-teman, bagi yang belum tahu, saya informasikan lagi, kereta api Malabar baik pagi ataupun sore itu sudah menggunakan rangkaian stainless steel ya. Kita doakan semoga kereta yang lain mendapatkan upgrade rangkaian seperti Batu Raden. Kita doakan saja jadi rangkaiannya lebih bagus. Aduh, pengen hunting lagi Setahu saya ada Malabar nih di Kiara Condong. Tapi saya closing saja. Hatur nuhun. See you next time, Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.